Lagi di kuliner Aji. Hari ini kita mau makan siang di salah satu tempat yang terkenal di Solo, yaitu bebek goreng Pak Slamet. Ikutin terus perjalananku ke sana. Kita sudah sampai di tempatnya. Nah, kita langsung pesen-pesen dulu. Buka jam berapa, Mas? Buka jam 9:30. Sampai jam? 10 malam. Satu porsi bebek berapa ya, sama nasi? Kalau dada sama nasi, 30. Kalau paha, kalau sama? Kalau paha, 29, sama nasi. Baru goreng. Ini dia bebeknya. Masih, Mas. Mari kita coba kulitnya dulu. Saya baru kali pertama ini makan di sini. Rasanya enak. Bebeknya asin. Nah, ini dagingnya. Dagingnya empuk juga, enggak alot. Asin juga. Kita coba pakai sambal. Sambalnya mantap juga. Karena saya kepagian makan di sini, seharusnya ada cakarnya. Katanya enak sih. Tapi kalau pagi belum ready, readynya sore. Oke, sudah selesai makannya. Tadi habisnya nasi, bebek, sama minum itu 35.000, teman-teman. Sampai ketemu di kuliner Aji selanjutnya.